Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azanillahu ayyakum, alhamdulillah pagi ini seperti biasa kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Awaiqut Thalab, beberapa kendala bagi para penuntut ilmu. Kita sudah membahas kendala yang kelima, yaitu ada mutadarruj fil ilm, tidak bertahap di dalam belajar ilmu, termasuk bertahap dalam hal ilmu apa saja yang harus dipelajari terlebih dahulu. Kemarin kita sudah jelaskan beberapa ungkapan para ulama ketika mau belajar ke ulama yang lain, disuruh belajar ilmu-ilmu lain dulu sebagai dasar. Setelah mempelajari, dites terlebih dahulu. Salah satu tes adalah ketika seorang yang bernama Abu Aina datang kepada Abdullah bin Dawud dalam rangka mempelajari hadis. Karena Abdullah bin Dawud ulama ahli hadis, lalu disuruh pulang, suruh menghafalkan Al-Quran terlebih dahulu. Lalu dia pun menghafalkan Al-Quran. Abu Aina menghafalkan Al-Quran. Lalu setelah hafal Al-Quran datang lagi. Setelah dites betul hafal, disuruh dulu mempelajari ilmu faraid. Setelah belajar ilmu faraid datang lagi, lalu dites mana yang lebih dekat kepada dirimu, apakah keponakanmu ataukah pamanmu. Kalau menurut kita lebih dekat ke keponakan atau ke paman? Ke paman kayaknya. Tapi Abu Aina menjawab, ibnu akhi, lebih dekat ke keponakan. Kenapa? Dijawab, karena ayah dari keponakanku adalah saudaraku. Satu ibu, satu rahim. Jadi bertemunya adalah di ibu, dan ibu lebih dekat. Sedangkan dengan paman ketemunya di mana? Di kakek. Kakek lebih jauh daripada ibu. Lulus, kemudian pelajari olehmu bahasa Arab dulu. Padahal ini orang Arab. Orang Arab disuruh belajar bahasa Arab. Masuk akal tidak? Ya masuk. Kita ada pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Oh, dari semua level. Kelas 1 sampai SD, kelas 6, SMP, SMA. Di perguruan tinggi ada pelajaran bahasa Indonesia? Ada. Tata bahasa dan segala macamnya ya. Bahasa Arab juga begitu.
apakah orang Indonesia yang sehari-hari bahasa Indonesia nilai bahasa Indonesianya pasti 10? Enggak, banyak yang di bawah 5. Kamu pulang, idhabil an fata'allam al-arabiyah. Kamu pulang, kemudian pelajarilah bahasa Arab. Dia bilang, berkata Abu Al-Aynah, aku sudah menguasai bahasa Arab sebelum dua ilmu yang tadi disebutkan, sebelum hafal Quran dan sebelum menguasai ilmu faraid. Lalu dites, kenapa Umar ketika ditusuk dari belakang menjelang kematiannya, dia menjawab, ya lallah walil muslimin. Ya lallah, untuk Allah difathahkan, walil muslimin, untuk al muslimin dikasrohkan. Para maknanya sama. Lima futihatilka wa kusirohadihi. Kenapa untuk Allah difathahkan, untuk muslimin dikasrohkan, padahal sama-sama maknanya. Dijawab, futihatil kalam ala du'a wa kusirohadi ala istighathah wal intisor. Kalau untuk Allah, lamnya difathahkan karena doa. Ya Allah. Kalau untuk mu'al muslimin, maknanya istighathah dan istinsor, intisor. Meminta pertolongan, minta bantuan. Maka dibedakan. Ini pentingnya apa? Pentingnya nahu. Salah sedikit bisa berbeda arti. Kemarin saya dapat kiriman video dari orang Arab. Seorang anak wanita membawa piring yang berisi makanan datang ke bapaknya yang sedang baca koran. Si anak itu ngomong, amsik bil ina'a. Maknanya, tolong pegang al-ina, wadah ini. Tapi karena ada bi, harusnya bil-ina'i, dia mengucapkannya bil-ina'a. Oleh ayahnya dikoreksi. Aksiri, makna aksiri menurut bapaknya adalah kasrohkan bil-ina'i, jangan bil-ina'a. Aksiri kasrohkan. Tapi si anak memaknai aksiri itu karena berasal dari kata kasaro, pecahkan. Akhirnya dibanting itu piring. Ada yang dapat video itu? Orang yang gak ngerti ilmu nahu, gak tahu di mana lucunya video ini. gak akan ngerti gitu. Amsik bil ina'a. Kata ayahnya aksiri. Kasrohkan, jangan bil ina'a, tapi bil ina'i, maksudnya begitu. Aksiri, akhirnya dipecahkan. Karena makna aksiri bisa dua, bisa kasrohkan, memang bisa pecahkan. Inilah pentingnya nahu. Salah baca, salah arti. Ya. Nah, inilah beberapa contoh ulama-ulama sebelum mengajarkan ilmu yang dia miliki kepada orang lain. Mereka itu menyuruh dulu calon muridnya untuk mempelajari ilmu-ilmu lain terlebih dahulu. Karena ilmu lain yang disuruh untuk dipelajari itu menjadi dasar untuk memudahkan memahami ilmu yang akan dia ajarkan. Berkata Abu Umar Ibnu Abdul Bar rahimahullah, talabul ilmi darajat wa manaqil wa rutab. La yambagi ta'addiha wa man ta'addaha jumlatan faqad ta'adda sabila salaf rahimahullah. Wa man ta'adda sabila kanum amidan dhalla wa man ta'addahu mujtahidan zalla. Mencari ilmu itu bertahap, bertingkat-tingkat dan berjenjang. Tidak boleh dilanggar. Siapa yang melanggarnya, ya, maka dia telah melanggar gaya hidup atau cara belajar generasi salafus soleh. Siapa yang menyimpang dari cara belajar
as-salafus soleh secara sengaja, maka dia akan sesat, dan siapa yang melanggarnya karena ijtihad, dia akan tergelincir. Jadi belajar ilmu tidak semau kita, saya mau baca buku ini dulu terus kesana, akhirnya apa? Akhirnya limbung dia. Akhirnya apa? Akhirnya dia pusing, akhirnya bingung, akhirnya pemahamannya sesat. Jangankan di kita di sini ya, di Saudi, negeri tauhid, negeri banyak ulama di sana, ada orang yang keislamannya hebat luar biasa, tapi kemudian murtad ateis dan dihukum mati. Karena apa? Karena dia belajar secara autodidak. Dia cukup di rumah, dia cukup ngedownload beberapa buku, dia baca buku-buku yang dia tetapkan sendiri. Oh, buku ini menarik, oh ini buku ini bagus. Akhirnya dia dilanda kebingungan, akhirnya sampai murtad dan menjadi orang yang ateis dan menyebarkan keateisannya. Ini bahayanya autodidak, termasuk autodidak dalam hal menentukan jenis ilmu yang harus dipelajari. Lalu urutan-urutan ilmu yang harus dipelajari itu apa saja? Nah, fa'awwalul ilmi hifdhu kitabillahi jalla wa 'azza. Wa tafahhumuhu wa kullu ma yu'inu 'ala fahmihi fawajibun talabuhu. Ilmu yang pertama kali harus dipelajari adalah menghafalkan kitab Allah Azza wa Jalla, menghafalkan Al-Quran dan memahaminya, serta mempelajari semua yang bisa membantu untuk memahami makna Al-Quranul Karim. Makanya jangan heran kalau para ulama sebelum mereka belajar ilmu apapun, sejak kecil mereka sudah hafal Al-Quranul Karim. Sejak usianya belum 10 tahun. Belum 10 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Sebelum belajar ilmu-ilmu yang lain. Kadang-kadang setelah Al-Qur'an hafal di luar kepala, lanjut kepada beberapa matan dari kitab-kitab yang kecil. Nah, jadi pas belajar itu ada dalil dari ayat ini, ada dalil dari ayat itu, sudah tahu, sudah langsung nyambung. Oh ya, dalilnya saya sudah hafal, Makanya kalau di masjid-masjid di negara-negara Timur Tengah, terutama Saudi, setiap ba'da maghrib kelihatan ada halaqah-halaqah tahfidzul Quran yang terdiri dari anak-anak kecil. Saya pernah lihat antara maghrib dengan isya, duduk ada anak kecil yang sedang memegang mushaf. Mushaf yang dia pakai adalah dua juz terakhir. Juz 29 dan juz 30. Anaknya masih kecil, sekitar 7 atau 8 tahun. Saya menyangka hafalannya baru dua juz itu. Waktu juz amat sudah selesai, dia masuk ke juz 29, itu dugaan saya. Lalu saya tanya, lagi menghafal juz ke 29 ya? Iya. Berarti baru hafal satu juz, juz 30 aja? Enggak, dia bilang, saya sudah hafal 29 juz dan ini terakhir. Jadi malu. Jadi itu juz terakhir yang dia hafalkan, juz yang lainnya sudah hafal semua, itu baru 7 atau 8 tahunan, anak-anak. Diadakan apa namanya halaqah tahfidzul Quran. Dan itulah memang ilmu pertama yang harus difahami, dikuasai oleh setiap penuntut ilmu, hafal Al-Quran. Dan wajib dipelajari semua ilmu yang bisa membantu memahami isi Al-Quran. Apakah kalau demikian menghafalkan Al-Quran itu seluruhnya wajib? Berkata mu'allif, La aqulu inna hifdahu kullahu fardun, walakin aqul, inna dhalika wajibun lazimun ala man ahabba ayyakuna aliman, laisa min babil farad. Aku tidak berkata bahwa menghafalkan Al-Quran semuanya itu wajib, enggak.
Tapi maknanya adalah bahwa hal itu kewajiban yang terus harus lazim, yang melekat terus menerus bagi orang yang ingin menjadi orang yang berilmu. Bukan berarti fardu bagi seluruh kaum muslimin. Tapi bagi orang-orang yang ingin menjadi ulama, bagi orang-orang yang ingin menjadi ahli ilmu, maka pelajari atau hafalkan terlebih dahulu Al-Quranul Karim. Selain itu, wa min hifdhihi qabla bulughih, terus di antara para ulama ada yang menghafalkan sebelum dia baligh, lalu berlanjut kepada thumma faragha ila ma yasta'inu bihi ala fahmihi min lisanil arab. Kemudian dia berlanjut mempelajari ilmu yang bisa membantu dia untuk memahami isi dari Al-Quran berupa bahasa Arab. Karena memahami bahasa Arab, faktor pendukung yang sangat besar untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu berbahasa apa? Berbahasa Arab. Siapa yang mengatakan, oh bahasa Arab sekarang dengan bahasa Arab Quran dan Hadis beda. Kata siapa beda? Dia menguasai enggak Quran dan Hadis? Dia menguasai enggak bahasa Arab? Enggak menguasai lalu menyimpulkan sendiri. Ya sama. Cuma siapa yang memahami bahasa Arab dengan sebenarnya? Dengan memahami nilai sastra yang dikandungnya, pasti dia akan meyakini betapa tingginya nilai sastra Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, hafalkan Quran dan juga bahasa Arab. Kedua, thumma yanzuru fi nasikh Al-Quran wa mansukhihi wa ahkamihi. Kemudian hendaklah dia menelaah tentang nasikh mansukh yang ada di dalam Al-Quran. Adakah nasikh mansukh dalam Al-Quran? Ya jelas ada, Al-Quran sendiri yang menyatakan demikian. Manansakh min ayatin. Tidaklah kami memansukh, menghapus satu ayat. Kecuali akan kami datangkan pengganti yang semisal atau yang lebih baik. Nasikh itu artinya yang menghapus, mansukh artinya yang dihapus. Ada yang apa namanya dimansukh hukumnya saja, tapi lafadznya ada tetap. Ada yang dimansukh lafadznya tapi hukumnya tetap. Seperti contoh, ada ayat Al-Quran yang dimansukh lafadznya, tapi hukumnya masih berlaku dan dilaksanakan. Yaitu ayat yang berkaitan dengan hukum rajam bagi pezinah yang pernah menikah. Allah pernah berfirman, wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah nakala minallah wallahu azizun hakim. Dan asy-syaikhu, asy-syaikh itu artinya laki-laki yang pernah menikah. Wasy-syaikhatu, dan juga wanita yang pernah menikah, baik masih ataupun sudah bercerai. Kalau kedua-duanya berzinah, rajamlah mereka berdua. Sebagai hukuman dari Allah, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ayat ini lafadznya sudah tidak ada. Tapi hukum yang terkandung di dalamnya masih ada dan masih dilaksanakan. Sehingga berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, laqad khasyitu ayyatula bin nasi zamanun faqala ayyakuna ayyakula qailun lam najid fi kitabillahir rajam. Aku sangat khawatir setelah berjalan beberapa waktu dalam kehidupan manusia, lalu ada orang yang berkata, kami tidak menemukan ada ayat rajam di dalam Al-Quran. Khawatir itu Umar.
Kata Umar, ala annar rajam haqqun. Ingatlah bahwa rajam ini benar ada, masih berlangsung. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, faqad rajama Rasul sallallahu alaihi wasallam az-zaniyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah merajam seorang wanita pezina. Kalau ada tiga hal terdapat dalam diri orang yang dihukum tersebut. Yang pertama adanya bayyinah atau saksi. Bukti bahwa dia berzina. Yang kedua, hamil si wanita itu padahal belum menikah. Dan itu tidak bisa apa? Tidak bisa dipungkiri. Saya enggak berzina kok. Kok itu hamil? Atau yang ketiga, i'tiraf. I'tiraf itu pengakuan. Maka Nabi selesai melaksanakan rajam ini dan juga para sahabat setelahnya melakukan rajam. Hukum rajam masih tetap, tapi lafadznya sudah dihapus, dimansuh. Walhasil, kata muallif, thumma yandur ila nasikh al-Quran wa mansukhihi wa ahkamihi. Nalah dia menelaah aspek nasikh dan mansukh di dalam Al-Quranul Karim. Ada juga yang lafadznya masih ada dan nasihnya ada dan hukumnya masih berlaku. Tapi ayat yang dimansukhnya masih ada, belum dihapus. Dan hukumnya tentu saja berlaku. Sehingga sebagian ulama memberi contoh tentang hal ini adalah apa yang ada dalam surah Al-Anfal. Allah menyatakan, ya ayuhan nabi harridil mu'minina alal qital. Iyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain. Wa iyakum minkum mi'atun yaglibu alfam minal ladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun. Hai nabi, harridil mu'minina alal qital. Beri semangat atau kobarkan semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Iyyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Yaghlibu mi'atain. Kalau ada 20 orang-orang yang sabar di kalangan kaum mukminin, dia akan bisa mengalahkan 200 orang. Kalau ada 100 orang, bisa mengalahkan 1000 orang dari orang-orang kafir. Jadi perbandingannya apa? Satu berbanding 10, satu orang bisa mengalahkan 10 orang. Ini yang menjadi rahasia kenapa perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin berjumlah cuma 313 orang. Orang kafir berapa? 1000 lebih. Mestinya berdasarkan logika yang Allah terapkan dalam ayat ini, 300 kaum muslimin mampu mengalahkan berapa? 3000. Ini cuma 1000. Sepertiganya. Pantas mereka menang dan kaum musyrikin itu kocar-kacir kalah secara telak dalam peperangan pertama dalam sejarah Islam. Nah, tapi ada makna lain yang terkandung di dalam ayat itu sebagai konsekuensinya. Yaitu apa? Yaitu larangan lari bagi seorang mukmin bila bertemu dengan 10 orang kafir di tengah jalan. Gak boleh lari, hadapi. Satu lawan 10. Inilah yang membuat para sahabat berat. Aduh, satu lawan 2-3 mah masih mending, ini 10 orang loh. Akhirnya turun ayat yang terdapat dalam ayat selanjutnya. Al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum ishruna sabira fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atin wa in kana minkum alfun yaglibu alfaini bi'idznillah. Sekarang Allah telah memberikan keringanan kepada kalian. Keringanan. Al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa, dan Allah mengetahui bahwa di dalam diri kalian ada kelemahan. Maka apabila ada
100 orang yang sabar di antara kalian bisa mengalahkan 200. Kalau 1000 orang bisa mengalahkan 2000. Ini menghapus ketentuan di dalam, ketentuan hukum di dalam ayat sebelumnya. Kalau ayat tadi 100 bisa mengalahkan 1000, 20 bisa mengalahkan 200, konsekuensi hukum dari ayat itu kalau seorang mukmin berhadapan dengan 10 orang-orang kafir enggak boleh lari. Kalau lari kena dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu bertemu musuh di medan perang, bertemu dengan orang-orang kafir, jangan kamu lari ke belakang. Kalau lari ke belakang dosa besar, melanggar ayat ini. Lalu Allah menyatakan 20 orang bisa mengalahkan 200, 100 orang bisa mengalahkan 1000. Jadi kalau seorang bertemu dengan 10, enggak boleh lari. Berat kan konsekuensi hukumnya? Maka diringankan oleh Allah, dihapuslah ketetapan tadi. Lalu Allah menyatakan, sekarang Allah memberikan keringanan kepada kamu. Karena Allah tahu dalam dirimu ada kelemahan, maka apabila ada 100 orang di antara kalian bisa mengalahkan 200. 1000 orang bisa mengalahkan 2000. 1:2. Maka kalau bertemu dengan musuh 2 orang, seorang muslim tidak boleh lari. Tapi kalau lebih dari 2 orang boleh lari. Ayat tadi dimansuh hukumnya tapi lafadznya masih tetap ada. Dan itu menunjukkan adanya nasikh dan mansukh di dalam Al-Quran. Pelajari. Wa yaqifu ala ikhtilafil ulama wa ittifaqihim fi dhalik. Dia pun harus menelaah ikhtilaf dan kesepakatan para ulama tentang hal itu. Memang di kalangan para ulama ada yang berbeda mana ayat yang dimansukh, mana yang tidak. Ya. Tapi inilah yang menjadi tantangan bagi para pencari ilmu. Itulah yang berkaitan dengan Quran terlebih dahulu. Pelajari, hafalkan Al-Quran, pelajari tafsirnya, pelajari bahasa Arabnya, pelajari ulumul Quran, seluruh ilmu yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Thumma yanduru fis sunanil ma'thurah as-sabitah an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fabiha yasilu talibu ila muradillahi jalla wa azza fi kitabih. Wa hiya taftahu lahu ahkamal Qur'ani fathan. Kemudian hendaklah dia melangkah ke disiplin ilmu yang berikutnya, yaitu menelaah sunnah-sunnah yang ma'thurah, yang sabitah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajari hadis. Sunnah al-ma'thurah artinya sunnah-sunnah yang didasarkan pada athar, pada riwayat yang tetap, yang sabit, yang kuat, yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu hadis inilah seorang penuntut ilmu bisa sampai kepada apa yang Allah kehendaki di dalam kitabnya. Menafsirkan Al-Quran salah satunya dengan apa? Dengan sunnah Nabi SAW. Itulah alat untuk menafsirkan Quran. Jangan sampai kalamullah Al-Quran, ayat Al-Quran, wahyu Allah difahami dengan pemahaman yang tidak Allah kehendaki. Akhirnya kita salah paham terhadap ayat tersebut. Karena kita menggunakan sesuatu yang bukan menjadi alat untuk memahami Al-Quran. Apa alat untuk memahami Al-Quran? Ya tadi ilmu tafsir yang berkaitan ilmu-ilmu Al-Quran. Yang kedua sunnah Nabi SAW. Betapa banyaknya tafsir dari Nabi SAW tentang ayat. Ketika Nabi SAW menceritakan tentang apa yang terjadi teralami di alam kubur. Dalam hadis Al-Bara bin Azib yang panjang itu. Orang mukmin ketika masuk ke alam kubur
si pengantarnya pulang ke rumah masing-masing, lalu dibangunkanlah orang mukmin tersebut dari alam kuburnya. Dia masih mendengar suara-suara langkah orang-orang yang pulang ke rumahnya masing-masing di kuburan. Lalu datang siapa? Malaikat Munkar dan Nakir. Ditanya, disertai dengan bentakan. Inilah yang disebut dengan fitnah kubur. Padahal dia orang mukmin. Syadidal intihar. Kedua malaikat ini dahsyat sekali bentakan. Dia nanya, man rabbuka, itu dengan bentakan yang mengerikan. Tapi orang mukmin dikuatkan mentalnya oleh Allah Azza wa Jalla dan bisa menjawab semua itu dengan benar. Lalu kata Nabi SAW, inilah yang dimaksud dengan ayat yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah memantapkan jiwa orang-orang mukmin dengan ucapan yang mantap, baik dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Yang dimaksud dengan Allah memantapkan orang-orang beriman dengan ucapan mantap, artinya Allah menegarkan orang-orang mukmin di alam kuburnya dengan ucapan yang mantap, maknanya dengan jawaban yang benar ketika ditanya. Ini tafsiran Nabi tentang ayat itu. Oh, ternyata ayat itu teh berbicara tentang alam kubur. Dan penafsiran Nabi SAW pasti bersumber dari apa? Wahyu. Bukan karangan beliau, dugaan beliau, hasil olah fikir akal beliau semata-mata. Enggak. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Itu wahyu. Kalau menurut akal kita, ayat ini memang enggak ada berkaitan dengan alam kubur. Ya, itu menurut akal ro'yu kita. Ketika ro'yu digunakan untuk memahami Al-Quran, seketika itu juga dia keliru. Dan sering saya memberikan bukti betapa para sahabat yang hatinya paling bersih dibanding manusia lain di zaman manapun, yang kecerdasannya sudah terlihat di dalam sikap dan ucapan mereka, yang kepandaiannya juga sudah menjadi apa, buah bibir bagi para ulama. Para sahabat itu cerdas-cerdas ya, dan ahli bahasa Arab, karena mereka orang Arab. Tapi ketika mereka mencoba memahami ayat dengan ro'yunya, mereka keliru, mereka salah. Cuma kekeliruan mereka, kesalahan mereka langsung dikoreksi oleh Nabi SAW. Jadi akal bukanlah alat untuk memahami ayat. Alat untuk memahami ayat adalah ilmu tafsir, hadis. Jejali, penuhi akal kita dengan ilmu tafsir, dengan hadis, baru nanti akal kita dengan ilmu itu bisa memahami Al-Quran secara benar. Berkata muallif, fabiha yasilu talibu ila muradillah. Dengan ilmu hadis, seorang penuntut ilmu akan bisa sampai kepada apa yang Allah inginkan di dalam kitabnya. Wahya taftahu lahu ahkam al-Qur'ani fatha. Sunnah inilah yang akan membuka hukum-hukum Al-Quran bagi dia dengan sebenar-benarnya. Jadi yang kedua, pelajari hadis. Ketiga, wafi sayri rasul, soal wafi siyari rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanbihun ala kathiri minan nasikh wal mansukh fis sunan. Pelajari juga sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab dalam sirah ada peringatan, ada penjelasan tentang beberapa sunnah yang nasikh dan mansukh. Jadi tidak hanya Quran ada nasikh mansukh, tapi juga hadis lebih banyak lagi. Ada yang awalnya dibolehkan kemudian dilarang. Ada yang awalnya dilarang kemudian dibolehkan. Yang awalnya dilarang kemudian dibolehkan apa? Ziarah kubur. Ketika masih di Mekah, ketika keyakinan para sahabat masih dekat kepada keyakinan syirik dan kufur,
Ketika iman belum begitu mantap, Nabi melarang ziarah kubur. Khawatir nanti sampai ziarah kubur, minta-minta lagi ke penghuni kubur. Tapi setelah hijrah ke Madinah, melihat kaum muslimin sudah faham, sudah kuat tauhidnya, tidak lagi dikhawatirkan terjerumus ke dalam syirik dengan ziarah kubur, barulah ziarah kubur diperintahkan. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu qad nahaitukum an ziyaratil qubur. Fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut." Dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang silakan ziarah, karena ziarah itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat, kepada kematian. Dengan belajar sirah, dengan belajar sejarah, kita akan mengetahui mana yang nasikh, mana yang mansukh, mana yang menghapus, mana yang dihapus. Kalau umpama Nabi berkata A, kemudian ada lagi hadis yang mengatakan A aksen. A aksen itu selain A ya. Iya enggak? Saya lupa lagi. A aksen kok bertolak belakang dan dua-duanya sahih gitu. Tadi melarang, sekarang menyuruh. Maka, dan tidak bisa dikompromikan. Pasti satu yang dihapus, satu lagi yang menghapus. Untuk mengetahui mana yang menghapus, mana yang dihapus, dilihat dari segi apa? Waktu. Mana yang lebih dahulu, mana yang lebih kemudian. Yang lebih dahulu berarti itu yang dihapus, yang terkemudian berarti yang menghapus. Dalam sunnah, nasikh dan mansukh lebih banyak dibanding di dalam Al-Quran. Itu kalau sudah buntu, tidak bisa dikompromikan. Tapi selama bisa dikompromikan, jangan diterapkan dulu nasikh dan mansukh. Dalam salah satu hadis, Nabi SAW menyatakan, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Hadis ini sahih. Siapa orang yang menyentuh zakarnya, kemaluannya, ndaklah dia berwudu lagi. Menunjukkan menyentuh kemaluan, batal wudu. Tapi ketika Nabi SAW ditanya tentang bagaimana menyentuh kemaluan, apakah batal apa tidak? Dia bilang, dia beliau menjawab, "La innama huwa bid'atu minka." Enggak batal, karena si dia itu bagian dari diri kamu pula. Tempel kan, gak terlepas. Hadis kedua ini menunjukkan apa? Gak batal kalau menyentuhnya. Ini juga sahih. Yang tadi sahih, ini sahih. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Tapi kok bertolak belakang? Pasti yang satu dihapus, yang kedua menghapus. Mana yang lebih dahulu? Enggak, jangan dulu terburu-buru ke sana. Itu mah jurus pamungkas. Jadi, kalau umpamanya masih ada golok, masih ada rencong, masih ada arit, babatlah rumput dengan itu dulu, jangan langsung pakai samurai. Samurai mah untuk sesuatu yang gak tahu untuk apa. Tapi itu nanti alatnya bukan untuk itu. Sayang kalau samurai yang mahal, yang elit gitu ya, untuk dipakai babat rumput. Itu nanti jurus pamungkas itu. Kalau bisa musuh dibunuh dengan pisau, jangan dibom, sayang. Oleh karena itulah, maka coba kompromikan terlebih dahulu. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama. Sehingga para ulama menjelaskan, karena dua-duanya sahih, dua-duanya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikompromikan. Adapun orang yang menyentuh kemaluannya karena keperluan-keperluan yang memang harus. Seperti gatal lalu digaruk. Atau basah kemudian disusut. Tanpa ada syahwat. Maka itu tidak membatalkan. Sama dengan menyentuh bagian yang lainnya.
Kenapa kalau disentuh dengan tangan tidak, kalau disentuh dengan tangan batal, kalau bersentuhannya dengan paha, kan pasti dengan paha bersentuhan, kenapa tidak batal? Apa bedanya tangan dengan paha? Padahal dua-duanya bagian dari tubuh kita, bahkan si dia sendiri bagian dari tubuh kita. Jadi kalau menyentuhnya tanpa syahwat, tidak batal. Adapun yang dimaksud siapa yang menyentuh, hendaklah berwudu, maknanya menyentuh dengan syahwat. Kalau menyentuh dengan syahwat akan berbeda dibanding menyentuh bagian lainnya. Kalau menyentuh daun telinga begini, tanpa tidak bisa dengan syahwat ya. Gak akan ada perubahan masalah apa-apa. Tapi kalau memegang dia dengan syahwat, itu beda efeknya. Bisa keluar madhi yang menyebabkan dia batal dan madhi itu najis. Bahkan maksimal mungkin saja bisa keluar mani yang mengharuskan dia mandi lagi. Mandi junub. Ya. Berdasarkan hal itu, inilah kompromi yang dilakukan oleh para ulama tentang dua hadis yang sepintas seperti bertolak belakang. Nanti jangan ada lagi pertanyaan tentang ini ya. Ustaz menyentuh kemaluan batal enggak? Udah dijawab barusan. Jadi pelajari sirah Nabi alaihi salatu wasalam. Dengan mempelajari sirah kita mengetahui kalau ada nasikh dan mansukh dalam sunnah, mana yang nasikh yang menghapus, mana yang mansukh yang dihapus. Wa min talabis sunan falyakun ma'luluhu ala haditsil a'immati thiqatil huffaz. Di antara mempelajari sunnah adalah ya, hendaklah menetapkan sahih atau dhaifnya sebuah hadis. Hendaklah merujuk kepada imam-imam yang terpercaya dan para huffaz. Karena kita tidak memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih mana hadis yang sahih atau yang dhaif. Kalau toh punya kemampuan, kemampuan kita tetap jauh di bawah kemampuan para ulama. Kecuali kalau para ulama ikhtilaf, kata yang ini sahih, kata yang itu dhaif, dan kedua ulama itu selevel dalam ilmu hadis, barulah kita mencari mana yang lebih kuat. Tapi kalau para ulama sepakat, hadis itu sahih, sepakat para ulama, lalu menurut kita itu dhaif, maka tahu dirilah kita. Jangan memaksakan diri, memaksakan pendapat kita dengan menyampingkan penjelasan para ulama. Dan contoh tentang hal ini sangat-sangat-sangat banyak. Contohnya umpamanya hadis-hadis yang sampai mencapai derajat mutawatir, tapi ditolak karena akal, karena enggak masuk akal. Seperti betapa banyaknya orang yang menolak keberadaan Dajjal la'natullahi alaih. Padahal hadis tentang Dajjal itu mencapai derajat mutawatir maknawi, banyak hadisnya. Hampir seluruh ulama ahli hadis meriwayatkan. Tapi apa yang diceritakan dalam kisah Dajjal banyak yang tidak masuk akal. Dalam hadis yang diterima dari Tamim Ad-Dari, riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dikatakan Dajjal sudah ada sejak zaman itu dan terbelenggu di sebuah pulau yang entah di mana. Nanti keluarnya di akhir zaman, emang berapa ribu tahun usianya? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Ketika Dajjal itu keluar, hari pertama lamanya sama dengan setahun. Kedua, sebulan. Hari ketiga, sepekan. Hari keempat dan seterusnya sama dengan hari-hari biasa. Dan itu hakiki maknanya. Bukan karena hebatnya fitnah lalu sehari tetap 24 jam tapi terasa setahun, bukan begitu, itu hakiki maknanya. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Lalu si Dajjal ini bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan atau menahan air hujan. Memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau tidak. Memerintahkan binatang-binatang untuk menghasilkan susu atau tidak. Sapi, kambing, unta gitu, nurut. Masuk akal apa tidak? Tidak. Dajjal membawa apa di tangannya?
Api dan air yang kelihatannya api, sebenarnya air. Yang kelihatan air sebenarnya api. Masuk akal enggak? Enggak. Dajjal membunuh seorang pemuda sampai mati dibagi dua. Lalu setelah itu Dajjal menghidupkannya kembali. Masuk akal apa tidak? Enggak. Tapi hadis dalam hal ini mutawatir. Karena tidak masuk akal ditolak dengan akalnya. Padahal seluruh tanda-tanda kiamat yang nanti akan terjadi di akhir zaman, semuanya adalah keluar biasaan yang bertolak belakang dengan akal. Terbitnya matahari dari sebelah barat, turunnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, Ya'juj dan Ma'juj yang keluar, ada beberapa banyak yang tidak masuk akal. Seperti Ya'juj dan Ma'juj membentangkan panah ke langit, karena dia menyatakan semua yang ada di bumi sudah kita bunuh, tinggal kita bunuh yang ada di langit, dipanah ke langit. Dan anak panah jatuh lagi ke muka bumi dalam keadaan berlumuran darah semuanya. Dari mana darah itu? Apa darah burung? Masa sel semuanya kena? Apa darah Superman? Konon Superman kebal. Enggak, itu adalah keluar biasaan. Adanya dabah yang keluar dari dalam tanah lalu berbicara kepada manusia. Itu keluar biasaan yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Untuk apa? Untuk meyakinkan manusia yang sudah banyak durhaka. Sampai wejangan, nasihat, dakwah, peringatan, amar ma'ruf, nahi munkar, enggak ada yang mempan. Enggak ada yang bisa meluluhkan hati mereka. Maka Allah menampakkan keluar biasaan yang tidak terjangkau oleh akal manusia saat itu. Itu salah satu hikmah dari penjelasan para ulama kenapa tanda-tanda kiamat tersebut semuanya tidak masuk akal. Oleh karena itulah, maka karena tidak masuk akal banyak orang yang ingkar. Enggak ada Dajjal. Kalau toh ada, lalu ditakwil Dajjal itu simbol. Yang dimaksud dengan matanya picak sebelah, oh artinya hanya memandang hidup keduniawian semata dan melupakan akhirat. Kalau itu mah atunya dari dulu juga orang-orang begitu, enggak perlu di akhir zamannya. Sekarang orang ada enggak yang hidupnya hanya duniawi oriented? Banyak, lebih dari 90% mungkin. Terus itu berlangsungnya 40 hari. Dajjal cuma 40 hari, ini sudah berapa ribu tahun, sudah berapa ratus tahun. Dikutak-kutik lagi, oh Dajjal itu simbol dari Yahudi. Atau Yahudi mah dari zaman Nabi sudah ada, enggak perlu muncul di akhir zamannya. Kutak-katik lagi, oh Dajjal itu Amerika. Amerika sudah berapa ratus tahun berdiri. Ya. Ini Dajjal cuma 40 hari kok. Oleh karena itulah, setiap takwil tentang Dajjal semakin menggelikan. Semakin tidak masuk akal. Semakin bertolak belakang dengan isi nas dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang Dajjal. Tapi banyak orang yang menolak. Karena apa? Karena disangkanya tidak masuk akal manusia. Oleh karena itulah, jangan gunakan akal untuk memahami nas, baik ayat ataupun hadis, tapi gunakan ilmu. Sebenarnya dia bukan menggunakan akal. Akal itu sekedar wadah. Dia menggunakan filsafat yang sudah terisikan kepada akalnya. Yang dia isikan ke akalnya adalah cara berpikir yang filosofis. Bukan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu filsafat itulah yang dia gunakan untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, maka keliru. Sampai berkata muallif, fa'alaika ya akhi bihifdil usul wal inayati biha. Maka wajib bagi engkau wahai para penuntut ilmu, wahai saudaraku, untuk memelihara menghafalkan yang usul, yang pokok tadi, dan memperhatikan hal itu.
Penjelasan yang berikutnya itu menerangkan apa yang sudah saya tadi terangkan. Berkata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, wa qad ulima qisarul umr wa kasratul ilm, fayabtadi'u ay at-talib bil Qur'an wa hifdhihi wa yanzuru fi tafsirihi nadhran mutawassitan la yakhfa 'alaika bidzalika minhu syai'. Telah diketahui sangat singkatnya umur manusia dan sangat banyaknya ilmu. Seumur hidup kita mempelajari ilmu, belum tentu 0,001% dari ilmu yang ada kita fahami. Seumur hidup tuh. Walaupun usia kita sampai 100 tahun umpamanya. Tetap jauh lebih singkat dibanding jumlah ilmu yang ada. Imam Ibnu Jauzi menyatakan telah diketahui sangat singkatnya umur manusia dan sangat banyaknya ilmu yang harus dipelajari. Maka hendaklah para penuntut ilmu memulai mempelajari ilmu dengan Al-Quran dan menghafalkannya. Dan menelaah tafsirnya dengan tafsiran yang tentu saja mutawasit. Maknanya yang lurus, yang benar. Ya, pelajari itu. Jadi semua ulama menganjurkan sebelum belajar apapun, perdalam dulu Al-Quran. Hafalkan surah-surahnya dan ayat-ayatnya. Itu fondasi bagi seluruh ilmu yang ada. Sehingga nanti itu banyak kaidah dalam semua disiplin ilmu. Kaidah dalam akidah. Kaidah di dalam usulul fiqh. Kaidah di dalam ilmu fiqih, termasuk kaidah di dalam mustalahul hadis, dalam ilmu-ilmu hadis, itu semuanya diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Semuanya itu. Dan itu merupakan fondasi pokok dari seluruh disiplin ilmu yang ada. Makanya semuanya apa? Menganjurkan masalah ini. Berkata terus Ibnu Jauzi, wa in shahha lahu qira'atul qur'anati sab'ah wa asya' minan nahwi wa kutubil lughah wa ibtada bi usulil hadis min haitsu naqal qasihah wal masanid was sunan wa min haitsu ilmil hadis ka ma'rifati du'afa wal asma falyanzur fi usuli dhalik wa qad rattabatil ulama fi dhalik ma yastaghni bihi at-talibu 'anit ta'am walyanzur fit tawarikh liya'rifa ma la yastaghni anhu kanasabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aqaribihi wa azwajihi wa majarolahu. Kalau memungkinkan dia belajar qiraatus sab'ah dan disiplin ilmu yang lainnya seperti nahu dan kitab-kitab bahasa Arab. Nahu itu hanya salah satu cabang dari ilmu bahasa Arab. Bukan satu-satunya. Tapi itu induknya. Ada ilmu lain seperti sharaf. Ada ilmu lain seperti sastra Arab yang disebut dengan sebutan balaghah. Yang terdiri dari bayan, badi', ma'ani dan yang lain-lainnya. Yang istilahnya baru kita dengar sekarang. Isinya apa? Wah, luar biasa. Itu semuanya sebagai alat yang pokok untuk bisa memahami Al-Quran secara benar. Lalu setelah menguasai seluk-beluk ilmu Al-Quran, mulailah dengan usulul hadis. Dari segi naql, dari segi sanad. Dengan menelaah kitab-kitab sihah, kitab-kitab musnad, kitab-kitab sunan, dan juga dari segi rawi. Mana rawi yang dhaif, nama-namanya, dan juga kapan mereka hidup. Para ulama telah menyusun kitab-kitab yang terkurikulum yang sudah berjenjang untuk membantu para pencari ilmu menyia-nyiakan waktu di dalam mempelajarinya. Kadang-kadang kalau kita belajar seni tentang hadis, kita gak tahu dimulai dari mana. Ilmu apa dulu yang kita pelajari tentang hadis ini? Bingung kan, akhirnya asal kitab hadis dibaca, asal buku hadis dibongkar. Akhirnya waktu terbuang percuma, banyak waktu yang kita habiskan, faham enggak.
Gak faham-faham. Masih mending kalau gak faham-faham. Disebutnya gagal faham. Yang lebih parah salah faham. Kalau gagal faham dia tidak tidak bisa memahami apapun dari hal ini kan. Tapi kalau salah faham dia merasa faham padahal salah pemahamannya. Dan merasa benar di atas kesalahannya. Itu yang disebut dengan bodoh guminter. Ada tiga jenis bodoh. Pertama, bodoh kata toloyo. Bodoh kata toloyo itu apa ya? Bodohnya kebangetan gitu. Diberikan penjelasan, penerangan, gak ngerti juga gitu. Kedua, ini yang nyebelin, bodoh guminter. Bodoh tapi merasa pinter. Sok pinter. Ta'alum. Sok tahu. Ini tapi ta'alum ini sok taunya dalam hal ilmu, bukan dalam masalah berita, kejadian, bukan. Tapi dalam hal ilmu, ta'alum. Nah, orang yang muta'alim dengan ain yang panjang. Yang ketiga ini bodoh yang bagus. Jadilah kita menjadi orang yang bodoh yang ketiga, yaitu bodoh alewoh. Nah, ini bagus, bodoh tapi alewoh. Alewoh itu apa? Banyak bertanya, nanti dia faham, nanti dia jadi pinter. Jadilah orang yang bodoh alewoh. Jangan jadi bodoh kata toloyoh atau bodoh gomintar. Itulah tiga jenis bodoh, catat. Setelah itu telaahlah kitab-kitab tarikh sejarah. Agar mengetahui salah satunya nasab Nabi SAW. Beliau dari suku bangsa apa? Apakah orang berasal dari orang mulia atau orang hina? Kerabat-kerabatnya siapa? Istri-istrinya siapa? Dan yang berkaitan dengan semuanya itu. Itu untuk apa? Untuk menunaikan hak mereka yang berbeda dengan hak umumnya manusia. Karena mereka termasuk ahlul bait yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan kita wajib mencintai ahlul bait, membela ahlul bait, menjaga kehormatan ahlul bait. Ahlul bait Nabi SAW. Dan istri-istrinya adalah orang-orang yang pertama kali dan lebih utama masuk ke dalam kelompok ahlul bait. Gak mungkin istrinya, bukan ahlul ini, bukan keluarga saya. Apa tuh istri saya? Istri itu adalah unsur atau elemen terpenting dari sebuah keluarga. Mana mungkin ibu bukan bagian dari keluarga? Mustahil. Siapa orang yang tidak memasukkan istri sebagai anggota keluarga, orang itu telah kehilangan seluruh kebaikan yang ada pada diri. Akalnya sudah hilang. Perasaannya, intuisinya juga sudah hilang. Dan kaidah atau norma yang berlaku dalam semua aspek juga sudah hilang. Semua orang, semua pihak pasti akan memasukkan istri sebagai anggota keluarga. Bahkan elemen terpenting selain suami. Maka siapa orang yang tidak memasukkan istri Nabi sebagai ahlul bait, itu orang sinting. Itu adalah keluarga Nabi SAW, ahlul bait Nabi SAW, kerabat Nabi SAW. Mereka punya hak lebih dibanding kaum muslimin yang lainnya. Mereka juga tidak boleh menerima apa? Sedekah dari orang. Haram bagi mereka. Siapa ahlul bait? Ahlul bait adalah orang yang haram sedekah atas mereka. Seperti siapa? Ibnu Abbas. Seperti Abbas bin Abdul Muttalib. Itu haram memakan sedekah. Dan para nabi tidak mewariskan harta apapun. Semua harta peninggalan mereka adalah sedekah bagi umat ini. Ini sudah kita terangkan waktu hari Sabtu kemarin ya. Berdasarkan hal itu mempelajari tarikh adalah sesuatu yang sangat penting.
Setelah itu baru bertahap menginjak kepada masalah fiqih. Silakan pelajari fiqih. Pelajari madhab. Pelajari ikhtilaf para ulama. Dan ndaklah yang menjadi iktimad atau sandaran dalam masalah-masalah yang dikhilafkan oleh para ulama adalah semangat untuk mencari kebenaran. Bukan untuk mencari masalah. Oleh karena itulah orang yang memahami kaidah-kaidah usul fiqih dan kaidah fiqih, ketika ikhtilaf dia tidak menyertakan emosi, gengsi gitu ya, arogansi, enggak. Tapi murni ilmiah. Ketika berbeda dengan orang, tidak melibatkan perasaan. Maka ketika seseorang berbeda dengan kita, dan masing-masing baik kita maupun orang yang berbeda tadi kekeh pada pendapatnya, maka kita dengan dia sepakat di dalam satu hal yang pokok. Dalam hal apa sepakatnya? Dalam hal bahwa masing-masing kita harus berpegang dan beramal sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita. Ya, kita gak bisa memaksakan pendapat kita kepada dia, kamu kalau gak sesuai dengan pendapat saya, kita musuh tujuh turunan. Kalau ternyata dia takut lalu mengikuti pendapat kita, padahal dia tidak berpendapat seperti itu, maka berarti kita maksa dia untuk beramal apa yang tidak sesuai dengan ilmunya. Demikian juga kalau dia memaksa ke kita, kalau enggak awas kita musuhan nih, saya pecat, kamu kan anak buah saya di kantor. Iyalah gimana bapak saja, Anda bosnya, saya ikut. Akhirnya kita terpaksa mengamalkan apa yang tidak sesuai dengan ilmu kita. Ya, dua-duanya buruk. Biarkan dia beramal sesuai ilmunya, biarkan kita beramal sesuai dengan ilmu kita, berarti masing-masing kita beramal sesuai dengan ilmu, berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan paksaan orang taklid, apalagi berdasarkan gengsi. Saya tahu kamu benar, umpamanya. Hujah kamu lebih kuat, tapi gengsi saya kalau harus ikut kamu. Saya mah tetap aja walaupun salah juga begini. Untuk menunjukkan bahwa saya istiqomah. Istiqomah di atas kesalahan bukan istiqomah, itu namanya merkedaweng. Belum selesai bab ini, kita akan tunda dulu, akan kita lanjutkan nanti di hari Selasa yang akan datang. Cuma selembar ya. Ya, sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama, titipan pertanyaan dari teman. Teman Anda punya akhlak buruk, kasar, dan seorang penzina, bukan penzina itu ya, pezina. Tapi alhamdulillah dia pengen tobat. Baru kepengen ya, belum tobatnya ya. Lumayan. Minta langkah-langkah gimana supaya dia menjadi orang yang diridhoi oleh Allah SWT. Iya. Apa yang dia pengen segera lakukan, tobat. Pertama, berhenti dari semua keburukan tadi, kasarnya, zinanya, berhenti. Berhenti dari hal itu. Kedua, wajib ada penyesalan. Menyesal sudah melakukan itu. Karena inti dari tobat adalah penyesalan. Ketiga, bertekad untuk tidak mengulang kembali. Itu tiga syarat utama untuk tobat yang diterima oleh Allah.
Kalau taubat tersebut terpenuhi syarat-syaratnya, itulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya. Apa akibatnya? Akibatnya semua dosa-dosa tadi terhapus, diampuni, dan dijanjikan surga. Bukan saya yang menjanjikan, ustaz tidak bisa menjanjikan. Tapi Allah, kita hanya menyampaikan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat, maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan akan memasukkan kamu ke dalam surga. Ini janji Allah kepada orang yang tobat. Mana yang lebih gede dosanya, berzina atau membunuh? Mana yang lebih gede? Membunuh lebih besar. Bukan berarti berzina kecil, bukan ya. Gede, gede banget. Tapi itu lebih gede. Mana yang lebih banyak dosanya, membunuh 1-2 orang atau 100 orang? 100 orang. Nah ini ada pembunuh yang sudah membunuh 99 orang lalu mau tobat, ditunjukkan kepada rahib. Rahib menjawab, benar atau salah? Salah, tiada tobat bagimu. Dibabat lagi kepala si rahib. 100 orang mati. Tetap dia mau tobat. Ditunjukkan kepada si alim. Kata si alim, tidak ada yang bisa menghalangi antara kamu dengan tobat kamu. Kamu bisa bertobat dan kamu akan diampuni. Akhirnya orang ini tobat dan mati di jalan dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Padahal belum berbuat apapun. Baru mau berpindah ke negeri yang lingkungannya bagus. Belum beramal soleh. Di tengah jalan mati. Tapi akhirnya orang ini masuk surga. Belum beramal apapun, baru tobat. Semua dosanya terhapus oleh tobat. Nah ini berzina berapa kali? Apakah 100 kali tetap masih di bawah dosa yang tadi? Kalau dosa yang tadi saja membunuh 100 orang akan diampuni, walaupun dia belum beramal soleh, apalagi yang dosanya di bawah itu. Jangan pesimis, jangan putus asa, jangan kecil hati. Sebesar apapun dosanya, kalau benar tobat akan diampuni. Besar mana dosa berzinah dengan dosa berbuat syirik? Syirik itu dosa terbesar kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Ya, syirik itu dosa terbesar. Syirik saja, kufur saja sebagai dosa terbesar, kalau tobat diterima dan dihapus dosa-dosanya, apalagi dosa yang lain. Jadi ikhwan yang tadi bertanya ini, segera tobat, berhenti dari dosanya dan bertekad tidak kembali. Sebagai bukti bahwa tobatnya benar, ada perubahan. Lakukan taqarrub yang lebih intensif kepada Allah. Pelihara sholat berjamaah 5 waktu di masjid bersama imam di masjid terdekat. Banyak-banyak membaca Al-Quran dan agendakan membaca dan menghafal Al-Quran setiap hari. Juga hadiri majlis-majlis ilmu. Bergaulah dengan orang-orang yang soleh dan solihah. Yang soleh aja karena ini laki-laki. Jangan dengan yang solihah. Dan hindarkan pergaulan dengan kawan-kawan yang buruk yang dulu menyebabkan kita terjerumus ke dalam dosa yang buruk tadi. Ya, itu efek nyata dari bertobat yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Insya Allah seluruh masa lalu yang demikian kelam terhapus dan tinggal kita memasuki lembaran-lembaran baru yang masih bersih. Jangan kotori lagi. Saya pernah, Ana pernah mendengar isi kajian Ustadz tentang tasyabuh atau menyerupai. Tasyabud, bukan tasyabud, tasyabuh dengan H ya. Antara laki-laki dan perempuan mengenai memakai parfum. Laki-laki haram memakai parfum wanita, begitu juga sebaliknya. Yang jadi pertanyaan, parfum buat perempuan itu seperti apa?
wanginya lain, biasanya lembut. Dan wangi yang untuk perempuan gak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Harus contoh, ini untuk laki perempuan. Nah ini untuk perempuan. Saya yakin setiap orang bisa lahnya membedakan. Makanya kalau di supermarket gitu ya, ada parfum dijual. Apa sama gak untuk laki-laki dan perempuan? Beda. Dan sampai yang laki-laki datang ke rak perempuan. Kemudian memberi, oh ini wanginya bagus untuk perempuan itu. Wallahu'alam. Ustaz, apakah boleh melakukan ik'a di antara dua sujud? Boleh. Ik'a artinya duduk di atas dua tumit kita. Jadi kedua kaki kita itu ketika duduk diberdirikan, tidak dihamparkan. Bagian kedua tumit itu di atas lalu diduduki. Itu disebut dengan sebutan duduk ik'a, maka boleh. Baik ada uzur ataupun tidak ada uzur, baik sakit ataupun tidak sakit. Duduk ik'a dibolehkan dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Betulkah seluruh benda-benda yang ada di bumi ini akan menuntut atas sikap dan perilaku negatif yang kita perbuat terhadap benda-benda tersebut? Mohon arahannya Ustaz. Kalau menuntut, maksudnya benda-benda mati? Tidak. Kalau makhluk hidup yang kita aniaya termasuk binatang, iya akan menuntut. Kita umpamanya menganiaya seekor kucing, dijadikan sebagai samsak. Kita mau latihan gak ada samsak, ambil nih ada kucing gede gantung. Itu akan menuntut, iya. Termasuk burung yang kita tembak sampai mati bukan untuk dimakan, burung itu nanti akan menuntut. Adapun benda-benda mati, tanah, kursi dan yang lain-lainnya tidak akan menuntut, cuma akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Dan itu diambil dari ayat yang terdapat dalam surah Al-Zalzalah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Pada hari itu bumi menyampaikan informasi-informasinya, kabar-kabarnya, berita-beritanya. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, tahu enggak ma akhbaruha? Atadruna ma akhbaruha? Tahu enggak kalian apa akhbaruha itu? Kata para sahabat, Allah Rasulnya lebih tahu. Lalu beliau menjawab, akhbaruha adalah seluruh amal yang kalian lakukan di atas muka bumi ini. Jadi ada saksi, yaitu siapa? Tanah yang kita injak. Selain saksi dari kalangan para malaikat juga ya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah kalau belum hafal Quran sebaiknya jangan belajar hadis dulu? Sinergi berjalan berdampingan tapi lebih fokus kepada hafalan Quran. Boleh kita belajar hadis tanpa menyampingkan program menghafalkan Al-Quran. Jadi saya anjurkan kalau bisa yayasan atau masjid mana untuk mengadakan halaqah tahfidzil Quran. Halaqah-halaqah untuk menghafalkan Al-Quranul Karim ya. Itu sangat bagus dan memotivasi. Jangan sampai begini, orang gak ada program untuk menghafalkan Al-Quran, tapi dia sudah berusaha membuat pesantren hafalan Al-Quran. Dijamin gak akan jadi. Karena dia juga belum hafal. Dan tidak ada program untuk menghafalkan Al-Quran. Tapi saya ingin punya pesan hafalan Quran, dijamin gak akan jadi. Karena dia tidak begitu berkepentingan. Kalau mau, kalau dia punya kepentingan, pasti dia sudah terlebih dahulu menghafal Al-Quran dan masuk kepada halaqah tahfidz Quran yang ada.
Ini mah halaqoh enggak, menghafal enggak, pingin bikin pesantren hafal Al-Quran. Dijamin enggak akan jadi. Ya. Hafalkan dulu Al-Quran. Apakah tidak apa-apa meninggalkan teman-teman kita karena takut ghibah jika berkumpul bersama mereka? Ya kalau ada kawan-kawan yang karakternya begitu, setiap ngumpul ngegosip. Setiap kumpul ghibah, setiap kumpul bikin kalau orang ghibah agar punya bahan sebagai bahan obrolan ghibahnya, pasti dia akan mencari informasi tentang kejelekan orang, ya. Kalau dia enggak punya informasi, dia masuk ke majelis ghibah, dia manyun, enggak punya bahan, enggak punya omongan, ya. Jadi ahlul ghibah pasti akan menjadi ahlul tajassus. Mencari berita tentang kejelekan orang sebagai bahan untuk obrolan di majelis ghibahnya. Kita ada di sana, lalu kita enggak mau, ruh tolong jangan ghibah. Oh, sok suci kamu. Malah dia yang disalahkan, malah dia yang dijadikan bahan bulian. Begitu dia pergi pasti digibah itu. Itu orang sok suci amat, ya. Padahal kayak begitu. Kalau memang kawan-kawan kita seperti itu dan sudah diperingatkan, dinasihati, maka jauhi, ya. Jangan bergaul dengan mereka. Dan itu tidak berarti memutuskan silaturahmi, tidak berarti memusuhi, tapi menghindari keburukan mereka. Kalau ketemu di jalan tetap say hello. Assalamualaikum. Arah kiblat kalau naik pesawat kemana posisi pulang ke Indonesia? Dari mana dulu pulangnya? Dari Australia atau dari Rusia, dari Asia Timur atau habis haji atau umroh? Tergantung, ya. Kalau pakai Saudi Airlines itu ada arah kiblat. Ada musola, di musola itu di dindingnya ada arah kiblat. Oh, ke sana mengkol, ya. Tapi kalau nanti pesawat belok, kita nggak perlu belok lagi. Sudah seadanya. Demikian juga pakai bus atau kereta. Kita tetapkan, oh itu arah kiblat. Tapi nggak mampu menghadap ke sana, ya sudah semampunya. Kalau sudah menghadap kiblat nih ke barat, mengkol sedikit, ya udah. Ternyata keretanya belok. Apa kita belok? Nggak perlu, terus saja ikuti, ya. Ikuti sebagaimana biasa. Ana mau tanya tentang walimatus safar, syukuran sebelum berangkat haji, apa diperbolehkan atau termasuk kepada hal yang bid'ah? Tidak ada contoh, tidak ada ajaran walimatus safar. Kalau pulangnya ya ada, silakan nanti sepulang safar, umroh haji atau umpamanya habis ada keperluan ke luar negeri, pulangnya menyembelih kambing, mengundang tetangga, fakir miskin, kawan-kawan untuk makan, ya boleh. Tapi kalau berangkatnya enggak. Terlebih berangkatnya itu riskan dengan riya, dengan pamer, ya. Dan mubazir. Karena umumnya mengundang banyak orang, dikasih makan, fakir miskinnya menjadi kulinya. Kamu tukang cuci piring, kamu tukang nyapu, tukang beres-beres, tukang ngambilin piring gitu. Setelah beres tamu datang semua, makanan habis, gak dikasih apa-apa. Itu tidak boleh. Jadi walimatus safar tidak ada asalnya. Kalau mau pulang dari safar dibolehkan. Bolehkah sholat di tempat umum memakai cadar atau ketika ihram karena banyak yang bukan mahram? Kalau sholat boleh. Adapun ihram tetap dibuka tapi boleh ditutup dengan kain kerudung yang sedang dipakainya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang anak yang memergoki ayahnya selingkuh dengan wanita lain? Sampai saat ini dia belum bilang ke ibunya karena khawatir menimbulkan madarat. Jangan sekali-kali bilang ke ibu. Rahasiakan itu.
Yang dimaksud selingkuh itu gimana? Apa cuma berpacaran, menjalin komunikasi chit-chat gitu, chatting, atau sekaligus kopi darat, atau bahkan sudah menikah? Kalau sudah menikah bukan selingkuh, tapi ta'andud. Atau umpamanya na'udzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita dari semua itu, umpamanya berzina. Kita memergokinya umpamanya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, rahasiakan. Tidak boleh dibilang, diberitahukan kepada siapapun, apalagi kepada ibunya. Kepada istri dari bapaknya ini. Enggak boleh sama sekali. Ya, rahasiakan. Setiap dosa, kemaksiatan yang kita ketahui dilakukan oleh seorang, wajib dirahasiakan. Dan itu yang Allah sukai. Ya. Innallaha hayyun satirun yuhibbul haya wassatir. Sesungguhnya Allah itu sangat pemalu dan satir. Satir itu maha penutup. Maksudnya penutup dosa dan aib manusia. Orang-orang soleh dimuliakan orang. Apakah punya dosa? Enggak? Punya. Tapi tidak diketahui oleh orang banyak karena Allah menutupi dosa-dosa dan aib mereka. Yuhibbul haya wassatar, Allah mencintai rasa malu dan mencintai as-satar. As-satar itu sikap menutupi aib orang. Baik aib kita ataupun aib orang lain. Apalagi ini ayahnya sendiri. Rahasiakan itu yang pertama. Yang kedua, boleh dan harus dinasihati, harus diingatkan ayah. Bahwa itu perbuatan dosa besar, bahwa itu akan menghancurkan rumah tangga, bahwa itu akan mencoreng nama baik keluarga, bahwa itu di dunia itu. Ya, akhirat itu tentu saja akan membinasakan, akan diazab dengan azab yang pedih oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ungkapkan itu empat mata saja. Ya Pak, saya mau bicara tapi tidak di rumah. Kapan ada waktu dan di mana? Ayo kita sambil makan di restoran termewah. Boleh di sana. Lalu ungkapkan, Pak, yang saya akan ungkapkan karena sayang saya kepada Bapak dan Ibu. Tabayun dulu, saya melihat Bapak bersama seorang wanita. Itu siapa dan kenapa? Kamu tahu itu bibi kamu. Itu adik Bapak. Kamu aja gak pernah silaturahmi. Oh maaf, sudah suudon tuh kan. Sudah dituduh selingkuh. Padahal itu adalah mahramnya mungkin. Ya. Pokoknya tabayun dulu. Kalau sudah nyata-nyata betul selingkuh, ungkapkan yang baik. Kalau tetap merekedowong, ngeyel dengan ke ini, maka tetap wajib dirahasiakan. Jangan sekali-kali menyampaikan ini kepada ibu. Apakah mencoba memahami Al-Quran dengan membaca kitab tafsir yang sudah tersedia dengan cara membacanya sendiri termasuk cara yang aman? Atau apakah perlu ada ustaz yang menjelaskan? Iya, perlu ada ustaz yang menjelaskan. Sebab tidak semua kitab tafsir benar. Dan kita tidak tahu mana tafsir yang benar, mana tafsir yang keliru. Karena yang bikin tafsir bukan hanya Ahlus Sunnah. Kelompok-kelompok sesat juga bikin tafsir. Syiah bikin tafsir. Mu'tazilah bikin tafsir. Ya, Asyairah juga bikin tafsir. Ada tafsir Al-Mizan. Karangan Taba-Taba'i. Tafsir apa itu? Syiah. Bahaya besar itu. Dan itu menyebar, diberi gratis. Sekitar tahun 80-an semua ustaz, banyak ustaz diberi itu. Tafsir Mizan. Termasuk saya waktu itu diberi. Isinya luar biasa berbahaya. Bisa meruntuhkan akidah yang selama ini sudah kita yakini. Bisa melahirkan kebencian kepada para istri Nabi dan para sahabat. Karena di sana ada riwayat-riwayat tentang keburukan-keburukan mereka yang dikarang-karang. Maka enggak boleh. Pernah dengar tafsir Al-Kasyaf, Susunan Az-Zamakhsyari? Itu tafsir Mu'tazilah. Itu berbahaya, ya.
Ada juga yang menurut orang tafsir padahal itu karya sastra yang isinya sangat banyak penyimpangan dari segi akidah dan manhaj. Itu tidak dianjurkan. Walaupun orangnya dikagumi orang seluruh dunia karena apa? Karena penentangannya kepada tirani yang kafir di Mesir saat itu. Ya, saya enggak sebut namanya dan tafsirnya karena terkenal banget. Tapi itu berbahaya. Bagi siapa yang paham ilmu tafsir, paham akidah Ahlussunnah yang benar, itu akan menemukan titik-titik berbahaya. Kalau kita ungkit, "Oh, kamu ini enggak ada apa-apa dibanding jasa dia terhadap Islam." Orang awam pasti begitu. Kita tidak melihat jasanya, perjuangan, lihat akidahnya. Lihat manhajnya, lihat pemahamannya. Ya, oleh karena itulah untuk menentukan tafsir mana yang harus dibaca itu juga perlu konsultasi kepada orang yang mengetahui tafsir. Jangan langsung menentukan sendiri. Apakah bertawassul dengan amal soleh itu sehingga amal soleh kita tidak dibalas? Amal soleh kita, pahalanya, balasannya tidak terhapus hanya karena dipakai untuk bertawassul. Membuat kita tahajud yang khusyuk sesuai sunnah. Ya ikhlas, ya khusyuk sesuai sunnah. Lalu kita jadikan itu sebagai tawassul. Ya Allah, kalau tahajud saya yang barusan adalah amal soleh yang engkau terima, beri saya jodoh 4 lagi. Umpamanya. Karena belum dapat satupun. Lalu dikabul, besoknya 4 akhwat menawarkan diri. Apakah pahala tahajudnya terhapus dan nanti di akhirat enggak dapat balasan? Enggak, tetap utuh. Ya, tetap utuh. Tidak dipertaruhkan, nih pahala amal soleh tahajud saya pertaruhkan untuk membeli 4 jodoh. Enggak begitu, tetap utuh dan tetap akan dibalas. Tidak berkurang sedikit pun. Saya baru mengenakan niqab, tapi ibu saya lebih mengkhawatirkan saya dibanding saudara-saudara saya yang lain yang memakai jilbab gaul. Saya harus gimana? Pertama, istiqamahlah, karena itu kebaikan. Kedua, imbangi. Perubahan kita ke arah yang lebih baik dalam hal berpakaian, imbangi, ikuti dengan perubahan kebaikan dalam hal lain, dalam hal akhlak, dalam hal bersikap, dalam hal beribadah. Akhlaknya harus lebih mulia. Kepada orang tua harus lebih perhatian, lebih banyak membantu, lebih banyak berbuat baik daripada yang lainnya. Maka kalau perubahan dalam hal berpakaian itu positif kepada aspek lain, saya yakin tak ada orang tua yang keberatan. Malah nanti sebaliknya adik-adiknya yang pakai jilbab gaul, bandel gitu, kurang perhatian ke orang tua, sebaliknya nanti oleh ibunya akan diomeli, kamu tuh kayaknya harus pakai niqab tuh kayak kakakmu. Nah, bisa begitu tuh. Agar akhlakmu baik, agar kamu perhatian ke ibu. Jadi niqab menjadi simbol bagi kebaikan. Jangan sampai niqab menghalangi kita dari perkara-perkara yang dianggap perlu dilakukan oleh orang yang pakai niqab. Contohnya, ngepel di luar. Di luar ada teras kotor, hanya karena kita pakai niqab gak mau. Walaupun itu belepotan. Banyak kotoran, tanah, bekas hujan, dan seterusnya. Akhirnya, ke adiknya, tuh kamu yang gak pakai cadar tuh, ayo ngepel di luar. Kata adiknya, makanya buka cadarnya. Kan begitu. Itu jangan dijadikan penghalang. Maka keluarlah, ambil ember dalam keadaan pakai niqab terus pel. Sehingga ada pakaian khusus untuk ngepel di luar. Nanti ibunya akan bilang, lihat tuh, kakakmu walaupun berniqab, pakai kaos tangan, pakai kaos kaki, pakai cadar, gak menghalangi ngepel di luar. Kamu cuma pakai jilbab gaul ini, soknya bukan main. Makanya pakai niqab. Nah begitu. Niqab adalah simbol kebaikan. Niqab ini cermin kebaikan pemakainya dalam seluruh bidang. Jangan sampai karena niqab,
kita jadi malas. Karena niqab, kita menjadi terhalang dari melakukan kebaikan. Karena niqab, kita merasa malu untuk melakukan kebaikan. Kata ibunya, "Neng, beli terasi tuh mau nyambel." Dijawab, "Saya kan pakai cadar, Bu, masa pakai cadar beli terasi?" Apa hubungannya ya? Malu dong. Apa hubungannya cadar dengan terasi? Enggak ada, jangan sampai itu jadi penghalang ya. Ikhwan, kalau istrinya umpah sakit, tolong ke pasar beli terasi. Enak aja jenggotan beli terasi. Enggak ada hubungan antara jenggot dengan terasi ya. Dan membeli terasi aib bukan? Bukan, bukan aib. Kebaikan. Apa orang akan menghina, bapak-bapak beli terasi. Enggak, bahkan kagum. Duh ini, suami teladan. Coba suami saya kayak gitu ya. Terasi dibeli. Enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Jadi sayangilah istri dengan membantu membeli terasi. Bagaimana hukum penggadaian? Hukum asal menggadai boleh. Sama dengan meminjamkan. Asal tidak ada unsur bunga. Jadi ketika umpama kita menggadaikan di motor saya gadaikan 5 juta. Tidak boleh ada unsur bunga. Nanti kembalinya 5 juta juga. Dan selama digadaikan motor itu haram dipakai oleh orang yang menerima gadaian. Kalau dipakai itu namanya apa? Riba, termasuk riba, ya. Kullu qardin jarra minhul manfa'ah fahuwa riba. Jadi semua pinjaman yang dari pinjaman itu ada pemanfaatan yang dinikmati oleh orang yang meminjamkan, maka itu riba. Umpamanya, nih saya pinjamkan 10 juta ke antum, tapi setiap saya ke antum kasih makan saya. Ya boleh, itu riba. Ya. Tahu gak kenapa Raja Salman datang ke sini membawa perlengkapan semuanya? Karena kalau datang ke sini lalu disuguhi oleh pemerintah Indonesia yang berhutang ke Saudi itu riba. Makanya gak mau. Seluruhnya pakai uang sendiri ya. Khawatir. Saya sedang hijrah dari masa lalu. Ada hamnya segala. Saya sedang hijrah dari masa lalu saya. Jadi dari tahun 2008 mulai saya balig menstruasi sampai tahun 2016 kemarin saya mengqada puasa Ramadan. Ada kiranya lebih dari 40 puasa. Maksudnya 40 hari gitu atau 40 tahun. Saya harus gimana Ustaz? Puasanya saya qada 40 kali. Apa sudah kadaluarsa? Dan tidak bisa dilakukan. Apa ada cara lain? Mohon bimbingannya. Iya. Seluruh kewajiban termasuk rukun Islam baik saum atau sholat yang ditinggalkan secara sengaja karena hawa nafsu. Dulu kita gak sholat. Kenapa? Malas saja. Karena hawa nafsu. Karena kebodohan. Atau juga saum. Tidak saum. Kenapa? Ya karena hawa nafsu. Ya karena belum dapat hidayah. Sekarang kita dapat hidayah. Kita sholat, kita saum Ramadan. Bagaimana dengan sholat dan saum yang sudah lalu? Apakah wajib diqadha? Tidak. Cukup bertobat dari semuanya itu. Dengan syarat tobat yang tadi. Pertama menyesal. Kedua berhenti. Maksudnya bukan berhenti sholat dan berhenti saum, tapi berhenti dari meninggalkan sholat dan meninggalkan saum. Artinya sholatlah, saumlah, ya. Dan bertekad tidak mengulang kembali hal tersebut, ya. Terus perbanyak sholat-sholat sunnah. Dan niat sholat sunnah tidak boleh dalam rangka mengqadha sholat fardu yang lalu, enggak. Jadi yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Adapun yang wajib diqadha, baik sholat ataupun saum. Kalau saum itu pertama karena safar. Karena safar Ramadan kita enggak saum, nanti qadha. Kedua karena sakit. Karena sakit kita enggak saum, nanti diqadha. Ketiga khusus wanita, karena apa? Haid atau nifas. Maka wajib diqadha.
Adapun kalau sengaja tidak saum karena hawa nafsu, lalu sekarang kita tobat dapat hidayah, tidak harus diqadha, cukup bertobat. Demikian juga sholat yang kita tinggalkan secara sengaja di masa lalu, tidak harus diqadha, tapi cukup ditobati saja. Terakhir ya, sering ada ustadz-ustadz yang tidak hafal Quran dan bahasa Arab. Bagaimana menurut ustadz terhadap fenomena ini? Kalau ustadz tidak mengerti bahasa Arab, bagaimana dia bisa faham Al-Quran dan hadis secara benar? Karena Quran, hadis, dan syarah dan tafsir dalam bahasa Arab. Terjemahan banyak, tapi baca terjemahan berbahaya loh. Karena tidak seluruh terjemahan tepat. Pasti ada makna yang hilang atau ada makna yang menyimpang. Setiap penerjemah pasti faham itu. Pasti dilanda kebingungan ketika harus menerjemahkan sebuah kalimat. Ya, ada banyak faktor yang ada di dalam kalimat tersebut. Ada makna, ada keindahan bahasa, ya. Ada juga makna lain yang tersembunyi di sana. Terungkap dalam bahasa aslinya, bahasa Arab. Tapi ketika diterjemahkan ini tidak bisa diungkapkan dengan bahasa terjemahan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia hanya menerjemahkan dengan mengejar makna saja. Adapun keindahan bahasanya hilang. Kalau keindahan bahasa hilang, daya sentuhnya kepada pembaca juga hilang. Ya, terus makna yang tersembunyi tadi juga hilang lagi. Karena tidak bisa diungkapkan dengan bahasa terjemahan. Maka si orang yang membaca terjemahan hanya menangkap sebagian kecil dari apa yang terkandung dalam bahasa asli. Setiap orang yang pernah menerjemahkan pasti faham dan tahu hal itu, ya. Maka berbahaya sebenarnya membaca terjemahan kalau tidak diimbangi dengan langsung belajar ke orang yang memadai, ya, ilmunya. Ya, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjut di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.